Dan kami perkenalkan sekali lagi untuk deretan Dewan Juri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Sahat Rumapea. Saya sekarang guru seni budaya di Samosir. Saya jurusan seni pertunjukan dan konsentrasi tari. ACEBN. Ya, saya Suster Gaudensia KSSY. Saya bertugas di sekolah di tetangga sebelah ini. Kalau pengalaman di tari, saya sudah beberapa kali menjurii pertandingan-pertandingan paduan suara maupun tari di beberapa paroki. Saya pikir demikian saja perkenalan. Terima kasih. Pace Ebene. Sekali lagi, Pace Ebene. Oke, terima kasih. Nama saya Suster Maria Ansprida Borusinaga, FSC. Baik, kalau soal untuk menjurii. Ini baru pertama kali. Saya bukan bagian seni tari memang, tapi saya suka bagian tari gitu. Jadi mungkin itu saja untuk perkenalan. Terima kasih. Untuk penilaian dalam seni tari itu mau dimanapun, yang pertama itu yang dinilai adalah wiraga. Wiraga itu membahas tentang gerak, struktur dan bentuk. Yang kedua ada namanya wirama, adalah irama, ketukan. Biasanya gerakan dengan musik itu harus ada iramanya, seirama atau tidaknya. Lalu yang ketiga ada dia wirasa. Wirasa itu, kalau wirasa dia sama seperti harmonisasi. Jadi kalau kita menari sebenarnya sama seperti ini mungkin bergerak dia, tapi kalau dikasih rasanya mungkin akan dia seperti itu, dia ada harmonisasinya. Lalu yang terakhir itu yang paling menjadi pendukung dalam tari itu ada dia tata rias dan busana. Tata rias dan busana lah sebagai pendukung dalam tari. Dan yang terakhir, musik sangat berpengaruh dalam seni tari. Musik itu berfungsi sebagai pengiring. Jadi dalam tari itu, musik itu dijadikan sebagai pengiring. Jadi itu elemennya. Baik, itulah yang akan kami nilai nanti para dewan juri yang bertiga. Terima kasih. Berikutnya kami akan perkenalkan Dewan Juri Lomba Vokal Grup. Yang pertama, Bapak Pengalaman Simamora. Bapak Pengalaman Simamora atau yang biasa kita dengar Bapak Crispinus, dalam kesehariannya aktif sebagai komposer lagu-lagu Batak dan Rohani, arranger musik-musik pop, organis gereja, pelatih paduan suara, operator penata vokal di Studio Rosari, juri paduan suara di beberapa event besar, dan guru di SD Santo Thomas 2 Medan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pengalaman Simamora. Suster Evarista Sitohang KSSY. Dalam kesehariannya Suster Evarista aktif dalam pelayanannya di gereja sebagai organis, pemazmur dan dirijen, serta sering menjadi juri pada event-event perlombaan. Terima kasih Suster. Bapak Daniel Habeahan. Bapak Daniel Habeahan menangani beberapa paduan suara sekolah SD, SMP dan SMA di Kota Medan. Pernah mengikuti event Pesparani Nasional, organis di Gereja Katolik, pengiring di GBKP dan HKBP, narasumber pembekalan liturgi bidang pemazmur, dirijen dan organis. Bapak Daniel Habeahan. Kriteria yang disediakan oleh para panitia sangat banyak, detail sekali. Tetapi saya singkat. Saya sebagai salah seorang juri perlu menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peserta lomba vokal grup. Yang pertama adalah teknik bernyanyi. Diusahakan bernyanyi sebaik mungkin dan teknik pernapasan yang benar. Menguasai lagu sesuai dengan partitur
ketepatan nada dan keserasian suara. Tidak ada suara yang menonjol atau menguasai. Dan bisa menyampaikan peran pesan lirik dari lagu dengan jelas, baik artikulasi ataupun pengucapan. Kemudian diksi, intonasi, dan memberikan dinamika yaitu keras dan pelan dalam bernyanyi sesuai dengan proporsi atau pesan yang diinginkan oleh pencipta lagu yang tidak supaya tidak monoton.